Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kita kekuatan dan kesihatan untuk berada dalam majlis ilmu, dan kita mengharapkan dengan majlis yang begini Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, seterusnya Allah berikan kekuatan kepada kita untuk istiqamah dalam menuntut ilmu dan beramal dengannya. Dan yang paling penting, kita ikhlaskan diri kita untuk mencari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita nampak insyaAllah mudah-mudahan semuanya ikhlas. Kenapa? Tak ada siapa yang kita nampak melainkan mereka melakukan amalan dengan suka hati, rela hati untuk menyaksikan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, pada pelajaran yang lepas kita telah membicarakan satu soalan yang besar berkaitan dengan jin dan syaitan. Dan hari ini kita tukar sedikit kerana saya dimintakan tukar ke pertembungan kelas yang lain berkaitan dengan jin syaitan ini. Maka ala kulli hal, kita akan bicarakan satu persoalan yang lebih besar juga, dan persoalan ini termasuk dalam persoalan rukun iman yang ke-5, ya, beriman dengan hari akhirat. Yang mana ianya merupakan satu perkara yang kena kita ketahui dalam perjalanan kita menuju ke alam sana. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, perjalanan kita adalah satu perjalanan yang menggerunkan. Perjalanan kita akan ada noktah perhentian, tidak dinafikan. Tidak ada siapa boleh menafikan perjalanannya ada noktah perhentian. Di mana perjalanan itu adalah satu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, bahawa kehidupan ini hanya sementara, yang diberikan kedudukan ini melalui ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang sahih daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kehidupan yang Allah berikan kita ini, kalau mengikutkan sebelum menuju ke alam akhirat, kita mempunyai beberapa peringkat yang kena tahu paling kurang, tetapi yang paling penting, Allah tidak menjadikan kita ini dengan bermain-main. Ataupun Allah tak jadikan kita, orang kata, syok-syok, suka-suka, tak. Berdalilkan firman Allah, وَمَا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah kami jadikan jin dan manusia itu, melainkan tujuannya untuk mengabdikan diri kepadaku, yang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan kita. Kejadian yang Allah jadikan untuk kita ini adalah untuk pengabdian, dan konsep pengabdian kita terlalu luas. Ya, bukan sekadar solat, puasa, zakat atau rukun Islam yang 5 tu. Tetapi pengabdian ini berkonsepkan begitu konsep yang luas, yang mana konsep ini digabungkan dengan ciri-ciri kita sebagai khalifah di muka bumi. Ya, jadi bila ciri-ciri sebagai khalifah, tuntutan-tuntutan sebagai manusia diperlukan dalam siri kehidupan ini. Maka oleh kerana itu, ya, fardu ain mesti diselesaikan oleh semua manusia. Ya, orang yang beriman mesti selesaikan fardu ain, yakni dari sudut solat, terutamanya dari sudut keimanan. Mesti clear, ya, rukun iman, beriman kepada Allah mesti clear, mesti mengikut cara yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Dan begitu juga segala-galanya berkaitan dengan kewajipan kita di dalam Islam, ya, rukun iman, kemudian rukun Islam kita, solat, yang mana wajib. Mesti clear. Kefahaman yang betul. Ya, jangan ikut-ikut. Kemudian barulah datang beberapa perkara yang berkaitan dengan fardu kifayah yang ramai manusia, boleh kata semua manusia terlibat dalam bidang-bidang. Bidang-bidang yang ada sekarang ini kebanyakan fardu kifayah yang boleh mendatangkan ganjaran pahala yang besar. Tetapi tidaklah sampai kepada ganjaran pahala fardu ain. Fardu kifayah ialah mempermudahkan ciri-ciri khalifah, perjalanan khalifah di muka bumi. Ya, oleh kerana itu, kita tidak boleh memandang remeh kepada semua orang yang terlibat untuk membangunkan sebuah negara ataupun sebuah masyarakat
walaupun dia seorang petani, ataupun dia seorang tukang kebun, ataupun dia seorang mengutip sampah. Bukan yang buang sampah, mengutip sampah. Yang buang sampah tu, yang buang sampah merata-rata tu bukan fardu kifayah. Yang tu memang nak kena. Okay. Fardu kifayah yang mana kita kena hormati. Apa juga bidang yang mereka terjun, mereka telah mengambil satu bab yang amat penting untuk mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah. Tetapi ingat, jangan sampai fardu ain tertinggal, terlepas. Baik. Maka perbincangan kita ini berkaitan dengan perjalanan hidup. Ya, wallahualam, saya tak masukkan dalam komputer bab ni, tapi kalau boleh nampak sikit-sikit ya. Boleh nampak. Ini dia perjalanan hidup melalui poster. Okey. Bermula daripada kehidupan bumi. Lepas tu alam barzah. Lepas tu cupan sangkakala. Lepas tu dihidupkan semula sampai perjalanan ini sampai ke bawah. Okey. Kita akan membicarakan pada hari ini sedikit berkaitan sebelum kehidupan kita di muka bumi ini. Kemudian kita akan cerita sedikit lagi kehidupan di muka bumi ini sebagai tazkirah muhasabah diri kita. Kerana semua Allah telah tetapkan ajal dia, semua Allah telah tetapkan masa dia. Cuma kita ni makin lama makin kita rasa hidup kita ni bertambah umur, bukan panjang, bertambah umur, berarti kita kena tahu bahawa perjalanan kita makin pendek. Setiap kali kita hidup, setiap kali umur kita dipotong. Itu kedudukannya. Macamlah kita mula bekerja, umur 20 tahun misalnya, 24, 25, kita start bekerja. Ya, pensyennya berapa? Tahu, umur 55. Ya, 55 dulu, 60 sekarang. Ya, maka waktu pensyen, perjalanan umur kita tu makin naik, makin naik, makin naik, pensyen tak bergerak. Pensyen. Waktu kita bersara tidak bergerak. Ya. Untuk kita bersara tidak bergerak, dia tetap pada 60. Kita je yang datang, kira-kira. Lepas tu tengah-tengah, tak lama lagi aku dah nak pencin, aku dah nak bersara. Begitu juga dalam bab ini, tak lama lagi aku nak mati. Itu je, simple je tentang kehidupan kita. Baik. Sebelum kita berada di muka bumi ini ataupun lahir di muka bumi melalui ibu kita, kita berhadapan dengan dua kehidupan sebelum itu. Satu kehidupan ya, yang mana dia berada di alam ghaib, dan yang kedua kehidupan dia berada di dalam perut bumi. Maka sebelum kita berada di alam kehidupan dalam perut bumi, perut ibu, sebelum kita berada di dalam kehidupan ya, perut ibu, kita berada di alam roh, kita telah mengambil perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita telah mengambil perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya kita ingat balik apa yang pernah kita berada di alam itu, Allah, kita memang tak ingat, tetapi Allah menceritakan ya apa yang telah berlaku. Maka di sini Allah menceritakan supaya kita anak Adam ingat balik ya, tujuan kehidupan kita ialah sebagai hamba Allah di muka bumi ataupun untuk mengabdikan diri kepada Allah dalam semua perkara ya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, nusukku, pengorbananku, kehidupanku dan kematianku hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Dengan arti kata lain, kita hanya melakukan peribadatan atau pengabdian yang sempurna dengan Allah. Itu yang paling penting. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, itu dia kehidupan kita. Jangan kita menyangka aku hidup, aku punya hal lah. Ini nyawa aku punya hal. Ini duit aku, harta aku punya hal. Aku nak buat apa saja. Tak. Kita adalah hamba Allah yang mesti mengikut apa yang Allah tetapkan. Perjalanan kita di bawah program yang Allah tetapkan. Kalau kita mengambil jalan itu terbaik, maka alhamdulillah. Tapi kalau kita ambil jalan secara tak baik, maka na'udzubillah min dzalik. Baik. Pada ayat itu juga mengisyaratkan kepada kita bahawa bermulanya kita hidup, pagi-pagi kita bangun pagi itu, ya, alhamdulillah orang Islam ni tiap hari dia hidup, dia berada dalam lingkungan pahala tu dah ready untuk dia. Ya, pahala tu dah memang ada untuk dia. Jika dia buat dosa, maka di sana dia akan
merosakkan kehidupan, pahala, amalan dia. Berbandingkan dengan orang kafir yang tidak mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia hidup dalam keadaan tidak ada pahala. Bahkan dalam keadaan dosa, dosa kekufurannya. Kita pahala keislaman kita, keimanan kita. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, jagalah. Jaga iman kita dengan sebaik. Baiknya mungkin. Baik. Di sini kita lihat, cuba buka dalam surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf, juzuk yang ke-9, surah yang ke-7. Surah Al-A'raf, juzuk yang ke-9, surah yang ke-7. Muka surat 173. 173. Ayat 172. Ayat 172. Ya. Macam mana, macam biasa kita sebutkan, kalau boleh, ya, tuan-tuan dan perempuan ada di rumah tu, tak apa bawa anak-anak dengar sekali. Pastikan duduk cara menuntut ilmu. Ya. Elakkan ada nasi lemak berantai ke, ya, lepas nasi lemak, nasi dagang, lepas nasi dagang, nasi pulut air, berbagai-bagai kan. Okay. Elakkanlah kalau benda-benda heavy tu, kalau pisang goreng ke, pisang goreng kacang tu okey lah, tak ada masalah. Nanti kita takut lain pula. Ya. Orang dapat ilmu, kita dapat, yalah, alhamdulillah ilmu dah makan. Tapi biasanya kalau dah sibuk pada makanan, kita tertinggal ilmu. Biasalah. Baik. Pada ayat 172, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ingat ya, dua ayat ini, pertama dalam surah Al-A'raf, satu lagi nanti dalam surah Al-Ahzab, ya, membicarakan kita di alam ghaib sana. Sebelum kemunculan kita dalam perut ibu, kita ada melakukan sesuatu bersama manusia semuanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, apa dia? Allah ceritakan di sini, dengar baik-baik. Pertama, saya beriman, ya, saya beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saya beriman dengan wahyunya, saya yakinnya dan saya akan mengikut arahan apa yang Allah tetapkan. Baik. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Maksudnya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa-jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami, yakni anak Adam, adalah orang-orang yang lalai terhadap keesaan Tuhan. Okey. Pertama, ayat ini mengisyaratkan supaya kita sebagai hamba Allah mengetahui tujuan kehidupan kita adalah pengabdian kepada Tuhan yang esa. Tu dia. Nampak daripada kefahaman tu, ma'itiraf Allah sebagai, kalau kita lihat kepada ayat itu, ya, sebagai wa id akhadha rabbuka, okey, Allah mengatakan alastu bi rabbikum, tidakkah aku ini Tuhan kamu. Di sinilah datang konsep tauhid rububiyah, yakni yang mengiktiraf Allah itu Tuhan yang maha berkuasa, maha hebat, maha mencipta, maha apa juga, boleh menghidupkan, boleh mematikan, boleh membuat apa saja yang dia kehendaki. Maka itu yang dikatakan tauhid rububiyah, kehebatan Allah. Dan Allah minta kita mengiktirafkan kerana kita dijadikan olehnya. Lalu kita mengatakan, bala, ya, ya Allah, kami beriman kepada kamu, kami yakin kamu kerana kamulah yang mencipta kami. Ya, kerana konsep rububiyah. Kemudian pada akhir ayat itu mengisyaratkan supaya kita tidak mengatakan kepada, ya, mengatakan kita ni tak pernah diberikan peringatan tentang keesaan tauhid ini ataupun keesaan Allah.
ya, sehingga kita sanggup menjadikan Tuhan selain daripada Allah. Baik, ini ayat yang pertama, notekan. Ayat kita di alam roh sana. Kita telah mengambil perjanjian. Tuan-tuan dan perempuan, kita dah ambil perjanjian. Kita dah terlupa, tetapi Allah ingatkan balik tentang perjanjian tersebut. Okay. Baik. Kemudian, cuba kita buka dalam surah Al-Ahzab. Juzuk ke-22, surah yang ke-33. Juzuk ke-22, surah yang ke-33, muka surat 472. 427. Baik. Ayat yang ke-72. Okay. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Mungkin tuan-tuan dan puan lihat saya terhinggut-hinggut-hinggut kerana waktu kami menghafal Quran dulu memang begitu. Kita banyak bergerak macam tu. Jadi bila duduk atas, ni bukan atas meja, ni atas lantai. Ya, atas lantai. Jadi dia bawa cara menghafal dulu, terhinggut-hinggut. Ya. Bukan ustaz gerak-gerak macam rock pula ke tak. Tetapi memang dah begitu waktu menghafal Quran dulu. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Ayat 72. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi dan gunung ganang. Maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat jahil. Ya, okay. Waktu Allah nak menyerahkan amanah ini, tugasan ini kepada makhluk-makhluk yang lain. Kalau kita melihat, menyaksikan bagaimana Allah mengetengahkan amanah ini kepada langit-langit. 7 petala langit diserahkan. Kalau tuan-tuan dan perempuan, langit adalah kemuncak di antara kemuncak kejadian Allah yang maha hebat. Satu. Dan sudah tentu bumi pun Allah jadikan dengan kehebatannya cukup hebat. Yang tidak ada tolok bandingnya. Kerana apa? Kita tahu kejadian bumi dalam 2 masa. Ya, kejadian bumi dalam 4 masa, kejadian langit dalam 2 masa. Okey, agak berbeza dengan kejadian-kejadian ini. Kemudian Allah menceritakan dalam ayat ini bahawa dia menyerahkan tugas kepada langit dan bumi. Ya, kedua-duanya menolak dan Allah serahkan tugas ini kepada jibal, gunung ganang yang kita tahu kedudukan gunung ganang ini kukuh. Pun menolaknya. Kerana apa? Kerana amanah. Ya, kerana amanah bukan satu benda yang boleh dipermainkan. Kerana Allah nak menjadikan khalifah di muka bumi untuk mentadbirkan alam semesta, alam bumi ini dengan penuh-penuh amanah. Ya, tuan-tuan dan perempuan, kita dah baca pada ayat Al-Quran pelajaran yang lepas. Bagaimana Allah sebelum menjadikan Adam di muka bumi, kan? Kita tahu dah di sini berlaku berbagai-bagai pertumpahan darah. Disebabkan oleh jin dan juga haiwan-haiwan. Okey. Dan di sinilah menunjukkan bahawa manusia bersedia untuk memegang amanah ini. Yakni amanah ini ulama mengatakan ialah berkaitan dengan agama ataupun perjalanan hidup kita sebagai hamba Allah di muka bumi. Akhirnya kita menerimanya. Walaupun kita ini menzalimkan diri kita untuk menerimanya dan dikatakan jahil kerana kita tidak mengetahui hakikat yang sebenar. Namun Allah membantu kita dengan petunjuk yang diturunkan. Ya, petunjuk yang diturunkan Al-Huda tu. Petunjuk yang diturunkan supaya kita berada di atas petunjuk. Dan balasan bagi kita mengambil amanah ini adalah syurga. Subhanallah. Ya, balasan kerana ianya satu benda yang sukar. Benda yang susah. Perkara yang susah. Memang susah kalau tidak dikuatkan dengan ilmu pengetahuan yang betul. Dengan iman yang betul. Memang susah.
Tetapi dengan adanya petunjuk Allah, iman yang betul, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, kita mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah mengikut pahaman tiga kurun yang terbaik, menyebabkan kita merasakan segala-galanya mudah. Ya, dan kita merasakan Allah akan bantu kita, ya, selagi kita betul-betul istiqamah dalam menjaga agama ini. Jadi akhirnya Allah memberi ganjaran kepada anak Adam, ya, syurga. Masya Allah. Kalau kita menyaksikan balik, ya, beberapa perkara yang Allah mempermudahkan anak Adam, ya, mempermudahkan anak Adam untuk masuk syurga. Mempermudahkan. Yang paling penting, iman mesti clear. Kemudian diikuti jaga solat. Macam Rasulullah katakan dalam satu hadis, ya, sesungguhnya wanita itu jika dia jaga solat lima waktu, jaga puasanya Ramadan, taat kepada, menjaga kehormatannya dan taat kepada suami, bagi dia boleh masuk syurga di mana-mana pintu, antara lapan pintu. Masya Allah, senang je, simple. Ya, simple je, mudah. Tetapi laki tak adalah pula dibagikan begitu, ditambahkan dengan perkara-perkara yang lain. Tak adalah pula dia kata, ya, solat lima waktu, puasa, yang jaga kehormatan, taat bini. Tak ada pula taat isteri, tak ada. Okey, yang lain, dia perlu laki memerlukan lebih lagi. Ya, namun begitu Allah tetap menyediakan kepada anak Adam dengan amalan, amalan yang terbaik untuk kita memilihnya. Dan yang paling penting, semua dalam usul amalan kita bergantung kepada tauhid ataupun akidah yang kita anuti. Betul, insyaAllah. Kalau tak betul, di situlah timbulnya masalah. Baik. Jadi berapa lama kita hidup di alam roh itu, hanya Allah yang mengetahui. Kita tak tahu berapa lama. Hanya Allah yang mengetahui, tapi yang paling penting, Allah telah memberikan kita, ibu dan ayah ini, pertemuan mereka yang melahirkan zuriatnya di dalam perut ibu. Maka di sini saya suka membacakan, kita buka dalam surah pertama, dalam surah Al-Hajj. Al-Hajj, surah yang ke-22. Okey, jumpa. Juzuk ke-17, surah ke-22, muka surat 332. Baik. Ayat yang kita baca, ayat yang ke-nombor 5. Maka ini di antara dalam proses kita berada di dalam perut ibu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آيات الكلمة يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج Wahai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setitis air mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna. Okay. Yang disebutkan kejadian dari segumpal daging yang sempurna dan yang tidak sempurna, yakni cacat. Maka oleh kerana itu kita
Rasulullah telah mengajarkan kita bahawa kalau misalnya kalau kita melihat orang yang cacat, apa yang perlu kita lakukan? Ya, apa yang perlu kita lakukan? Maka di situ Allah mengajarkan kita melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacalah alhamdulillahillazi afani mimma talaka bihi wa faddalani ala katirin mimma khalaqa taqdila. Itu doa dia. Kalau kita nampak orang cacat, kenapa Rasulullah mengatakan insya-Allah Allah akan peliharakan kita dan zuriat kita dari berlaku cacatan itu. Okey. Dan kita kena faham elok-elok bahawa kecacatan bukan kehendak kita. Allah telah mengujikan seorang hamba-Nya, maka itu adalah kelebihan baginya. Dan bukan kekurangan. Kelebihan, ia kekurangan di dunia tetapi kelebihan di akhirat. Maka tugas kita lah yang membimbingnya. Masa kita melihat ada kesilapan masyarakat kita, bila dia tengok orang yang buta tu, kita tengoklah sebahagian, wallahualam dululah sekarang mungkin tak. Orang buta tu, ialah mereka buta Allah ujikan. Kerana bagi mereka yang buta dengan ujian yang begitu, syurga dah menanti bagi mereka jika dia beriman. Kedua, kenapa tidak dididikkan dengan didikan yang lebih cantik, lebih baik? Kenapa? Orang yang buta, dia tidak buta hati. Dia celik hati, dia terang. Ya? Dan bahkan dia mempunyai kekuatan hafalan yang banyak. Kerana dosa-dosa kita ni banyak bergantung kepada mata kita ni. Di antaranya mata kita ni, memang banyak-banyak dosa yang berlaku. Bila mata kita ni tak jaga, maka dia akan menghilangkan Al-Quran begitu cepat. Pasal kita di Malaysia ni hafal Quran. Pagi ni hafal, petang lah hilang hafalan. Ulang balik, petang hafal, pagi hilang pula. Ya, disebabkan masalah mata sebenarnya. Kebanyakan disebabkan dikatakan dosa-dosa mata. Itu belum dosa-dosa mulut lagi. Tapi dosa mata ni lagi berat. Ya, dosa mulut lagi berat. Tapi dosa mata ni, ya, kita kena jaga elok-elok. Sebab budak-budak kalau hafal Al-Quran, memang kena warak. Kena jaga diri mereka. Kerana itu keadaan dia. Kita ni nak jaga pun susah. Kadang-kadang naik kereta, bila naik kereta tu kan, tengah depan adalah minah-minah yang bawa motor tu yang tak jaga pakaian dia, rambut terbang-bang. Ya, takkanlah kita nak tunduk aja macam tu. Bawa kereta, jawabnya minah kena langgar. Lain pula ceritanya. Okay? Jadi oleh kerana tu, banyaklah apa yang paling penting kita beristighfar. Orang buta ni memang kuat hafalan. Ya, kuat hafalan. Saya telah pergi di Pakistan bersama Kementerian Pendidikan. Sebagai waktu saya duduk di sana, Kementerian Pendidikan minta bantuan. Kita pergi hantar, ya, di sekolah, satu sekolah, sekolah orang cacat. Dan sekolah tu terdapat orang pekak dan budak buta. Ya, orang pekak dan budak buta, orang buta. Ya, subhanallah, buta mereka bukan buta hati. Ada yang dah hafiz Al-Quran, ada yang pandai dari sudut teknologi komputer tu sendiri, tapi ialah pakai macam braille kan, melalui rasa. Dan ada banyak benda yang kita tengok yang sampai tahap diploma. Bahkan saya, waktu kami belajar dahulu bersama kami dengan pelajar-pelajar, terdapat seorang pelajar buta, ya, dia menghafal. Semua pelajaran dia menghafal sampai dia, waktu saya buat master di sana, dia pun buat master juga. Tetapi cara dia ialah bercakap dan orang tuliskan apa yang dia cakap. Subhanallah. Ya. Itu di antara kelebihan orang yang buta. Ya. Namun pahalanya besar. Oleh kerana itu, didikan kepada orang yang buta ni perlu didikan dengan cara yang lebih baik. Mereka memang secara kasar ada syurga. Ya. Baik. Kemudian Allah menceritakan dalam ayat ini, apa dia? Apa yang kami kehendaki. Dalam ayat ni kita baca terus. Agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan di dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang ditentukan. Yang ni waktu ditentukan, waktu kelahiran. Ya. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Allah kata Allah keluarkan kita sebagai bayi. Kemudian kamu beransur-ansurlah sampai kepada kedewasaan. Sampai kedewasaan. Yang ini sampai sekarang ni. Sampai sekarang. Alhamdulillah. Ya, Allah jadikan kita sampai sekarang. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita banyak pahala. Banyak hujung, banyak pahala. Namun di situ Allah ceritakan lagi. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan. Di antara kamu ada yang dimatikan.
Ada yang dimatikan, baru nak lahir mati. Lepas lahir berapa bulan mati. Lepas tu berapa bulan mati. Lepas tu, subhanallah, sampai hari ini, kita telah menyaksikan kawan-kawan kita yang telah mati. Tuan-tuan dan perempuan, bila kita menyaksikan kawan-kawan kita telah mati, maksudnya muhasabah diri. Kita berada dalam talian yang berikutnya. Kita ni macam tasbih. Seorang dah pergi, maka kita akan mengikut rentak-rentak itu pergi, pergi, pergi. Macam pernah saya katakan, kita ni seperti mana? Dia ungkapkan balik kematian ini. Ya, kematian ini macam kita nak pergi ke satu tempat. Misalnya ke Ipoh. Ipoh tak bergerak. Kita yang bergerak. Sampai dah ke Ipoh tu, ya, kita hanya mencari tempat parking je. Oleh kerana tu, bila Rasulullah SAW mengatakan umur di antara umatku, kebanyakan umur di antara umatku adalah 60-70. 60 ke 70 itu adalah waktu expired dia. Kalau ikutkan, waktu kita akan mati. Semua umat Muhammad kebanyakan akan mati dalam 60 ke 70. Dengan arti kata lain, macam kita pergi ke counter bank, kita pergi ke counter hospital, ya, kita hanya menunggu nombor yang dipanggil, nombor 1, nombor 2, nombor 3. Tuan-tuan dan puan-puan, itu hakikat kita dah sampai cuma menunggu panggilan. Panggilan, ya, nombor 001, 002, 003, kita berada dalam nombor berapa waktu itu. Waktu dipanggil itu, kita akan, ya, kalau kita kat hospital, kita kat bank, kita excited kan. Eh, dah nak dekat nombor aku, kita akan seronok. Tapi kalau sekarang ini, nombor kita dah berada, umur kita dah 63 tahun, 60 tahun dalam umur hijrah, 60 tahun dengan kata umur 57 tu adalah umur 60 tahun hijrah. Maka kita adalah nombor di antara yang sedang dipanggil. Berhati-hati. Berhati-hati. Jangan terlampau excited sangat. Oh, panjang umur aku, insyaAllah nak beraya ni kan. Nak beraya dulu kan, nak puasa dulu, nak beraya ni kan. Tuan-tuan dan perempuan, takutlah, takut kepada Allah, perjalanan kita makin lama makin terdesak. Makin lama makin hampir. Maka bersiap. Apa yang penting, bersiap apa yang boleh kita persiapkan. Baik. Kemudian, kawan-kawan kita dah meninggalkan kita, itu amat penting sekali. Kerana itu adalah pendidikan yang Allah ajar kepada kita. Berhati-hati. Kemudian Allah mengatakan dalam Al-Quran, baik kamu nak juga panjang umur, panjang umur kamu. Ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umur sampai sangat tua. Sampai sangat tua. Maksudnya, ya, kamu ni dah sampai tua, kamu nak sampai tua macam mana? Sampai tua yakni sampai nyanyuk. Sampai nyanyuk. Kita ni, ya, limit kita sampai nyanyuk. Lepas tu mati. Ataupun mungkin tak nyanyuk. Di kalangan kita ada yang Allah bagikan, subhanallah, ya. Bagikan umur panjang, ya, masih lagi panjang, belum nyanyuk lagi, ya. Bahkan memerintah pula pada satu ketika, ya. Alhamdulillah. Tetapi nak mencerita, ada yang umurnya panjang tidak nyanyuk. Bila tidak nyanyuk, alhamdulillah nikmat, ya. Bagi mereka yang dipanjangkan umur, maka itu di antara nikmat yang baik kerana Allah mengingatkan kepada kita melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebaik-baik manusia ialah dipanjangkan umur, baik apa amalannya, banyak amalan baik dilakukan. Baik, maka di sinilah Allah mengatakan supaya tidak dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun apa yang dahulu telah diketahuinya. Ya, subhanallah, sampai satu tahap dia dah terlupa. Dan umur itu berlaku selepas 70 tahun. Ingat tuan-tuan dan perempuan, umur itu akan berlaku selepas 70 tahun. 60-70, maka 70 tahun ke atas itulah umur yang dikategorikan umur nyanyuk. Ya, kalau sampai tahap itu, ramai yang datang, ustaz, ya, ayah saya ni, dia kata mak saya ni ada, kadang-kadang dia nampak orang dalam rumah, kadang-kadang dia nampak pokok pisang, sungai apa, ya, dia kena rasuk jin ke. Saya mengatakan melalui pengalaman kita bahawa bila umurnya melebihi 70 tahun, dia bukan dikategorikan rasuk jin. Tetapi dia sebenarnya di alam nyanyuk. Ya. Maka wahai anak-anak yang soleh, solehah, bersabar. Anak soleh, solehah, bersabar. Ya, kenapa? Allah SWT. Lakukan. Ingat. Ya, kerana mak saya sedang menuju ke alam tu, kerana dah mula lupa. Bila tiba alam nyanyuk, kalau bukanlah anak-anak yang soleh ataupun solehah yang menjaganya, mereka tidak mampu nak menjaga mak dia dan ayah dia. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi mereka yang masih ada lagi mak dan ayah yang begitu,
kita wasiatkan bahawa pada mereka berdua ada syurga. Pada mereka ada syurga. Bahkan terdapat di dalam hadis di antara pintu-pintu syurga adalah birrul walidain, ialah orang yang melakukan kebaikan kepada emak dan ayahnya. Jangan biarkan wahai orang yang mempunyai emak dan ayah terlepas pintu syurga yang terbaik. Allah Akbar. Allah berikan kita semua. Allah berikan kita semua pintu syurga. Baik. Okey. Ayat tu sampai di situ, ayat yang belakang tu menceritakan tentang kehidupan akhirat. Dan kita buka balik dalam sebelah surah Al-Hajj ni, surah Al-Mu'minun. Selepas surah Al-Hajj, surah Al-Mu'minun, Allah menceritakan lagi ya berkaitan dengan kejadian di dalam perut ibu. Ya, subhanallah, 1400 tahun yang silam Allah telah menceritakan bagaimana proses kejadian dalam perut ibu. Pada abad ke-20 barulah jumpa saintis tentang kejadian yang unik ini. Ya, kita perincikan lagi dengan kejadian demi kejadian. Ya, cukup menarik, cukup menarik. Ya. Kenapa? Permulaan kejadian ini tidak tahu apa sebenar kejadian ini yang Allah sebutkan dalam surah Al-Insan. Ya, Allah ceritakan. Allah mengatakan hal ata a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun shay'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu samian basira. Bukankah telah datang atasmu satu waktu dari masa sedangkan dia ketika itu belum merupakan suatu yang dapat disebutkan. Itu dia. Allah ceritakan kita, belum kita masuk surah Mu'minun, saya nak kupaskan sedikit. Waktu kita dijadikan permulaan, kita tak tahu kita ni apa. Tak tahu. Hanya sperm ayah dan ovum ibu. Sperm pun bentuk macam berudu. Ya. Tapi unik. Allah jadikan unik. Ya. Dalam berjuta sperm tu hanya satu dia yang berjaya. Tuan-tuan dan perempuan, dalam berjuta manusia kita mengharap kita di antara salah seorang yang berjaya. Bertemu dengan Allah. Baik. Kemudian Allah katakan lagi, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setitis air mani yang bercampur yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Dan itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Okey. Itu dia kejadian manusia. Yang asalnya tak tahu bentuk dia tu. Apa dia. Bila dah besar sikit, kita tengok, dia berekor. Eh, macam anak tikus pula. Kan? Akhirnya, kita jadilah manusia yang Allah jadikan pada. Baik, dalam surah Al-Mu'minun, buka surat 342, juzuk ke-18, surah yang ke-23, surah Al-Mu'minun. Ya, kerana ada satu lagi surah Al-Mu'min ataupun surah Ghafir. Tetapi ini surah Al-Mu'minun. Ayat yang kita nak baca adalah ayat bermula daripada ayat yang ke-12. Yang ini ayat ke-12 permulaan kejadian Adam. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu sari pati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan sari pati itu air mani yang disimpan di dalam tempat yang kukuh. Pada Allah kita kan kejadian kita. Okay, bermula kejadian yang unik. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkuskan dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain.
maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat yang diturunkan pada 1400 tahun yang silam dengan kefahaman yang cukup menarik, Allah menceritakan kejadian yang unik. Kejadian yang unik, yang mana apa kejadian yang unik itu? Allah ceritakan dari air mani yang tak ada apa-apa digabungkan dengan ovum, akhirnya menjadi segumpal darah, seketul darah. Kemudian setelah menjadi segumpal darah, dijadikan pula segumpal daging. Kemudian daripada daging itu dijadikan tulang. Lepas sudah jadikan tulang, dibungkuskan balik. Masya Allah. Ya, dibungkuskan balik. Bagi cantikkan lagi. Ya, bila sebut buku-buku ni, ingat kuih-kuih yang bungkus pula kan. Okey. Tapi nak menceritakan dibungkus sampai cantik, maka bila dah jadi cantik itu, itu yang Allah kata kami jadikan dia makhluk yang lain. Yang mana kejadian makhluk yang lain itu, itulah kejadian kita sekarang ini. Ya, kejadian kita sekarang ini lain daripada yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, belum habis lagi. Allah belum habiskan ceritanya. Apa dia? Baik. Cerita yang berikutnya, Allah mengatakan, ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ. Kemudian sesudah itu sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Habis kita. Baik, kehidupan kita begitu kedudukannya. Dah hidup, dah akan mati. Giliran kita tak tahu bila. Tetapi perjalanan orang yang jahat, orang yang baik semuanya mati. Sehinggakan Fir'aun yang paling jahat, Namrud yang paling jahat pun mati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Anbiya yang terbaik pun mati. Dan kita pun akan. Baik. Kemudian bukan hak situ saja. Kemudian Allah menceritakan, ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat. Dan kita akan dibangkitkan di hari kiamat. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah kejadian kita di dalam perut ibu. Kejadian kita yang Allah jadikan ya dalam perut ibu dengan begitu unik. Dan dalam di waktu kejadian itu yang dikatakan selama 120 hari seperti mana yang disebutkan dalam hadis yang sahih, bahawa waktu umur kita 120 hari, 120 hari ya, barulah ditiupkan roh kepada kita. Sebelum itu dalam bentuk yang tidak ada roh, dalam bentuk yang lain ya. Kemudian ditetapkan beberapa perkara. Oleh kerana itu ditetapkan rezeki kita, ditetapkan ajal kita, ditetapkan beberapa perkara yang disebutkan perkara itu. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, rezeki kita adalah di tangan Allah. Jangan takut. Allah akan beri. Allah akan berikan. Nyawa kita semua pada sisi Allah. Hanya Allah yang kita. Yang penting kita terus hidup sebagai manusia yang beriman dan beramal. Terutamanya hari-hari yang begini. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, menarik. Walaupun hari-hari yang begini ya penuh dengan ujian coronavirus, diarahkan duduk di rumah. Berapa ramai sahabat-sahabat kita telah khatam baca Al-Quran. Masya Allah. Berapa ramai orang yang dah menghafal Al-Quran, hadis, walaupun sedikit dalam tempoh yang menghalang mereka, gerakkan mereka itu, akhirnya mereka dapat menghafal. Walaupun di sana ramai yang main game, sibuk dengan game, sibuk dengan TV, tapi Masya Allah, di kalangan hamba-hamba Allah ini, ada yang menghafal Al-Quran. Ya, alhamdulillah, kenapa bila tak keluar, pemandangan mata itu terkawal. Dan ada di kalangan mereka yang telah khatam Al-Quran sebelum bulan Ramadan. Dia dah khatam Al-Quran. Barakallahu. Tahniah. Mudah-mudahan Allah bagikan kita ganjaran pahala. Kita semua. Ya, baik. Baik. Jadi setelah kita tahu bahawa kehidupan dalam perut ibu, ya begitu, ya malaikat datang pada 4 bulan 120 hari. Ya, pada umur 120 hari kita. Ya, pada 9 bulan siapa yang datang? Bukan malaikat, mak bidan yang datang. Okay, mak bidan yang datang. Maka pada hari itu, lahirlah kita ke muka bumi. Ya, lahirlah kita ke muka bumi. Dan bila lahir kita ke muka bumi,
Ya, ada yang awal, ada yang sedikit, ada yang Allah kulihat tak menjadi masalah, yang mula kita lahir di muka bumi dalam keadaan kita tak berpakaian. Ya, menarik kan? Allah dah tetap rezeki kita. Kita tak berpakaian, Allah kan janji kita dipakaikan. Alhamdulillah. Tak ada baby melainkan dah dipakaikan pakaian lepas tu. Dan ditetapkan rezeki. Apa yang boleh baby cari rezeki? Tapi Allah campakkan kasih sayang kepada ibunya, ya, atau menyusukan apa juga dengan susuan, ya, terutamanya susu ibu yang diutamakan, maka dia membesar dengan susu. Maka bila kita membesar, inilah alam realiti kita sekarang. Okay? Berapa lama kita nak hidup, hanya Allah yang mengetahui. Walaupun kita plan hidup kita sampai 100 tahun. Tetapi alhamdulillah kadang-kadang bila kita tanya ke anak-anak, adik, budak-budak, pelajar-pelajar kan, tentang budak-budak kecil kan, kamu nak hidup berapa tahun? 100 tahun ke? Eh, mana sampai Ustaz? Ha, mereka pun tahu. Ya, 100 tahun tu tak mungkin, jarang berlaku. Ya, kerana mereka melihat di keliling mereka 100 tahun tu dah kebanyakan dah tak ada. Okey. Oleh kerana tu, bila kita menyaksikan perkara yang begitu, apa yang paling penting? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak kami jadikan jin dan manusia, maka untuk melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Tuan-tuan dan perempuan, ini dia kejadian kita. Kejadian yang ada sekarang ini merupakan nikmat Allah. Cukup tak sifat dia? Mata ada, telinga ada, alhamdulillah. Makan selera, alhamdulillah. Ya, semuanya menunjukkan bahawa kita telah bersedia untuk dihisapkan di depan Allah. Ya, berarti kita mampu, kita akan dihisapkan di depan Allah setiap kejadian apa yang diberikan kepada kita. Apa yang ada pada tubuh badan kita akan disoal. Ya, apa yang ada pada harta kita pun akan disoal. Semuanya akan disoal. Cuma menunggukan apakah kita nak jawab di dalam kehidupan kehidupan akhirat nanti. Baik. Saya agak tertarik supaya kita mengambil perhatian. Hidup ini bukan mainan. Apabila Allah mengatakan dalam surah Al-Ankabut, dalam surah Al-Furqan. Dalam surah Al-Furqan, Furqan, Allah mengatakan, sebentar. Okey. Ataupun kita melihat dalam surah Fussilat. Kita ambil surah Fussilat, surah yang ke-41, juzuk 24. Muka surat 478. Okey. Jumpa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat yang ke-20. Hatta idza ma ja'uha shahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sehingga apabila mereka sampai ke sana, maka pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang mereka telah kerjakan. Tuan-tuan dan puan-puan, semua itu menjadi saksi kita. Ya, keadaan kita di sana adalah disebabkan apa yang kita lakukan di dunia. Harta kita menjadi saksi. Tubuh badan kita menjadi saksi. Tangan, kaki, mata, telinga, mulut, semua menjadi saksi. Yang menarik sekali dalam ayat ini, apabila Allah mengatakan yang menjadi saksi adalah kulit badan kita. Na'udzubillah min zalik. Tubuh badan kita, ya, 99% adalah kulit. Ya, tak boleh nak lari. Maka dia menjadi saksi. Setiap, ya, setiap sel-sel pada tubuh badan kita ini akan menjawab, akan menjadi saksi pada hari akhirat, yang mana apa kita nak jawab. Ya, apa kita nak jawab. Ini dikuatkan ayat tersebut apabila di kalangan manusia memarahkan kulit-kulit mereka. Ya.
Allah berfirman ayat yang berikutnya, wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina qalu antaqana Allahu allazi antaqa kulla shay' wa huwa khalaqakum awwal marratin wa ilayhi turja'un. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, Allah lah yang menjadikan sesuatu pandai berkata-kata, telah menjadikan kami pandai pula berkata-kata, dan dialah yang menciptakan kamu kepada kali yang pertama, dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Ya, subhanallah. Kulit menjadi saksi yang paling penting dalam siri kehidupan kita di akhirat. Apa yang kita nak jawab? Tuan-tuan dan perempuan, boleh jawab. Ya, boleh jawab. Pada pelajaran yang lepas kita menyatakan, ya, apabila anak Adam ini kesalahannya adalah disebabkan, apa dia? Tipu daya iblis. Lalu mereka terjatuh dalam dosa. Maka apabila mereka terjatuh dalam dosa, maka mereka bertaubat. Maka hanya itulah jalan-jalan yang terbaik untuk kita menyelesaikan masalah dosa-dosa kita yang lalu. Ya, tak dinafikan kulit-kulit kita berdosa, tangan-tangan kita berdosa, mulut lidah kita berdosa, mata kita berdosa. Tetapi cara penyelesaiannya, istighfar. Banyak istighfar. Banyakkan istighfar dan berubahlah diri kita. Daripada yang tak baik, jadilah yang baik. Kita berubah. Berubah untuk kematian kita, untuk kebaikan kita. Bila saya berbicara begini, ya, seperti mana apabila Kementerian Kesihatan mengatakan duduklah dalam rumah, ya, jangan keluar, begitulah. Disebabkan apa? Untuk kebaikan kita. Begitu juga dalam keadaan ini, beristighfarlah, kembali kepada Allah. Mudah-mudahan kita akan selamat. Allah ceritakan lagi. Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaykum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katiran mimma Ustaz Fazil. Ustaz tadi dia terfreeze masa Ustaz tengah baca Quran. Ya, okey. Baik. Saya sambung sikit lagi. Baik, kejadian kita dah tahu, maka tuan-tuan dan puan-puan buatlah apa yang terbaik untuk diri kita, ya, untuk kita bertemu dengan Allah sebaik-baik yang mungkin. Maka di sini kita ambil sedikit lagi ayat Al-Quran yang mengisyaratkan semua di antara makhluk-makhluk Allah pada tubuh badan kita akan menjadi saksi dalam surah Yasin. Cuba buka surah Yasin. Dah lama dah tak buka, jangan begitu. Di ayat Al-Quran. Ya. Nanti doa itu berkaitan dibaca pada hari Jumaat atau dibaca pada orang mati. Ya. Tapi dia adalah Al-Quran yang kita baca.
Baik, dalam surah Yasin Allah mengatakan dalam ayat yang ayat nombor pertama surah Yasin surah yang ke-36 juzuk ke-23 ayat muka surat 444. Ayat yang ke-65. Kita tengok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutupkan mulut mereka dan berkatalah kami dan berkatalah kepada kami tangan-tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki-kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Ya, ini mensyaratkan kepada kita semua makhluk-makhluk Allah ini terlibat, ya, yang berada pada tubuh badan kita akan menjadi saksi. Ya, dan kita akan melihat bagaimana di mahsyar nanti pada hari katakan hari audit tu, ya, hisab itu yang ditaruh alat-alat di rumah kita, barang-barang apa yang pernah kita miliki, semuanya akan menjadi saksi terhadap apa yang kita lakukan. Baik, dah habis perjalanan hidup kita. Ambillah umur berapa lama kita hendak, ambillah harta berapa banyak kita hendak, ambillah segala-galanya. Yang paling penting kita dalam kehidupan beramal soleh. Sekarang habis dah kita hidup, kita nak mati pula. Ya. Maka alam kehidupan kita tak tahu berapa lama. Yang penting Rasulullah sebut kebanyakan umur umat aku 60 hingga ke 70. Okey, itu clear. Cuma sekarang dia ada satu lagi alam sebelum orang itu nak mati, yang dikatakan alam nazak. Ustaz, dia jadi freeze lagi. Dah habiskan sedikit lagi. Yang dikatakan alam okay. Boleh tak? Dah, ni dah. Okey, boleh? Boleh. Okey, alam nazak merupakan alam yang menggerunkan, alam yang menakutkan, ya, alam yang mana alam yang menunjukkan kepada kita alam pengakhiran, menentukan kedudukan kita syurga ataupun neraka. Alam yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang berakhir dengan kalimah la ilaha illallah, maka dia di kalangan ahli syurga. Alam yang akan membicarakan satu pertempuran yang dahsyat. Kenapa? Syaitan akan muncul pada hari-hari terakhir kehidupan manusia. Ya, walaupun ada satu hadis tu hadis dhaif, ya, yang mana mengatakan syaitan akan muncul muka mak bapak kita, itu hadis dhaif. Tetapi ada satu riwayat yang lain mengisyaratkan bahawa syaitan akan muncul tanpa menceritakan bagaimana dia muncul. Ya, untuk menentukan kedudukan kita ini, meninggalkan atau merosakkan akidah kita pada hari yang terakhir. Nauzubillah min dzalik. Tuan-tuan dan puan-puan, minta lindung kepada Allah, minta lindung hatta para ustaz, para guru, para tok syekh, ya. Semua kena minta lindung kerana hari ini adalah hari menggerunkan. Ya. Hari yang Rasulullah kata sejengkal lagi dia nak masuk syurga, tiba-tiba dia beramal dengan amalan ahli neraka. Sejengkal lagi dia nak masuk neraka, tiba-tiba dia beramal dengan amalan ahli syurga. Hari-hari ini menggerunkan. Hari ini yang Rasulullah kata, barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah suka bertemu dengannya. Barang siapa yang tak suka bertemu dengan Allah, Allah tak suka bertemu dengannya. Hari ini. Subhanallah. Siapa yang akan selamat? Wallahu a'lam. Kita minta, ya Allah, selamatkanlah saya, selamatkan penuntut yayasan ta'lim ataupun yang menyaksikan ini semua, dan kalau boleh selamatkan orang sunnah dan juga orang Islam semua. Menggerunkan. Menggerunkan. Baik. Maka hari ini
kita akan ceritakan Allah sebutkan pada kisah ini, ya, kejadian nak discharge. Ini kejadian sebelum cabut nyawa, ya, sebelum cabut nyawa. Alam tu, alam ni agak menarik. Kita menyaksikan benda-benda gaib pada ketika itu. Orang lain tak menyaksikan. Orang lain duduk di sebelah kita pun tak menyaksikan. Tetapi kita menyaksikan alam-alam yang gerunkan ini. Kita nampak malaikat yang datang. Kita nampak amalan-amalan soleh yang menyebabkan kita nak amalan-amalan tersebut. Tapi tak boleh. Oleh kerana itu, ya, Allah menceritakan dalam Al-Quran supaya kita beringat-ingat. Jangan sampai pada alam itu. Alam itu yang bila dikatakan alam, apa dia? Alam sakratul maut. Alam nyawa dah kerongkok, dah sampai di kerongkok. Yang waktu tu kita nak tengah amalan kita, kita nak bertaubat, kita nak jadikan semua amalan terbaik sebagai apa pertahanan kita. Tak boleh. Tengok ya. Bukti yang pertama Allah ceritakan dalam surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun, surah yang ke-63, juzuk ke-28, surah ke-63, muka surat 555. Okay, muka surat 555, ayat yang ke-10 kita ambil. Masa kita dah terhad. A'udzubillah minasyaitanirrajim, ayat yang ke-10. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ وَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Dan infakkanlah sebahagian dari apa yang telah kami berikan kepada kamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang yang soleh. Orang yang soleh. Tuan-tuan dan perempuan, apa Allah katakan? Infaklah sebelum sampai pada hari ya kematian kamu. Itulah dia alam nazak. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku pada waktu yang dekat? Yang ini, ya Allah, kenapa kamu tak tangguhkan seminit lagi ke? Waktu dekat, bukan nak setahun lagi ke, tak. Nak seminit ke? Kerana apa? Supaya aku dapat bersedekah. Ini di antara mengisyaratkan, di antara amalan-amalan yang terbaik. Untuk menyelamatkan kita pada hari-hari, ya, nazak ni adalah sedekah. Infak bersedekah. Kemudian Allah mengatakan, dan aku termasuk orang yang soleh. Orang yang beristighfar dan bertaubat. Hanya satu minit. Ya, dalam satu minit yang kita hidup ni. Kalau sekarang ni kita bersedekah. Kalau kita beristighfar, diterima oleh Allah. Tetapi pada waktu itu, satu minit. Dah bagi umur 60 tahun, 70 tahun. Pun masih lagi nak minta satu minit. Tak cukup. Ya. Okey. Lalu Allah mengatakan, وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kamu nak seminit pun tak dapat dah. Kamu nak satu second pun tak dapat dah. Kenapa? Malaikat syak time dia. Masa dia, kalau Allah tetapkan, dia tidak akan melambatkan dan dia tidak akan mempercepatkan. Maka dicabutkan nyawanya. Baik. Kalaulah taubat itu diterima di waktu apa nyawa dia dikerongkong, maka kita menyaksikan Fir'aunlah orang yang pertama akan mendapat taubat tersebut. Ini berdalilkan dalam ayat Al-Quran surah Yunus. Tengok surah Yunus. Habiskan. Surah Yunus, surah yang ke-10, juzuk ke-11. Okey, surah Yunus, surah yang ke-10, juzuk yang ke-11. Ayat yang kita ambil ini, ayat yang ke-90. Okey, ayat yang terakhir dalam tajuk kita ni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ayat 90.
وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Dan kami melepasi Bani Israel melintasi laut. Lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tenteranya kerana hendak menginayahinya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun telah sampai, telah hampir tenggelam, lalu dia berkata, aku percaya, yakni aku beriman kepada Tuhan Bani Israel. Dan aku termasuk dalam kalangan orang-orang yang berserah diri, yakni orang yang beriman. Kalau kita tengok, wa ana minal muslimin, aku termasuk dalam orang Islam. Tuan-tuan dan perempuan, Fir'aun kalau ikutkan masuk Islam. Tetapi dia mengucap di saat nyawa dah sampai di keropok. Ulama mengatakan melalui hadis dua masa yang mana taubat tidak diterima. Apabila roh nyawa dah sampai di keperongkong dan apabila matahari terbit di sebelah barat. Dua tempat. Selagi itu nak taubat, taubat. Dan Allah mengatakan, membuktikan Fir'aun tidak diterima taubat dia. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya wa inna katiran minan nasi an ayatina laghafilun. Maka pada hari ini kami apakah sekarang baru kamu percaya padahal sesungguhnya kamu telah derhaka sejak dahulu dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerosakan di muka bumi. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat dijadikan pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudah kamu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lalai dari tanda-tanda kekuasaan kami. Okey. Itu dia di antara peringatan Allah kepada kita bahawa Fir'aun tidak diterima taubatnya. Ya, di antara ayat yang menunjukkan Fir'aun tidak diterima taubatnya dalam surah Ghafir. Dalam surah Ghafir Allah menceritakan, okey. Surah Ghafir surah yang ke-24 ayat yang ke-40. Juzuk ke-24 surah 40. Bukan surah 472. Surah ayat 45. Okey. Ini berkaitan dengan Fir'aun ni, ayat 46. An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala Fir'aun ashaddal 'adzab. Kepada mereka, yakni Fir'aun dan tenteranya, dinampakkan neraka pada pagi dan petang di dalam alam barzah. Dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Okey, jadi tuan-tuan dan perempuan, maka bila kita menyaksikan peringatan Allah kepada kita tentang ayat-ayat ini, supaya kita sentiasa bertaubat kepadanya sebelum sampai pada hari alam nazar ataupun sebelum kita berpisah dengan dunia. Dan insyaAllah mudah-mudahan tazkirah ataupun kelas yang pendek ini memberikan kebaikan kepada kita semua dan beri petunjuk kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Kita berhentikan di sini dahulu.